lalu saya coba untuk bawakan kembali di panggung The Master. Persiapan saya melatih banyak hal, mulai dari keterampilan tangan saya, mulai dari properti yang akan saya gunakan, mulai dari audience management. Saya pikirin, saya gambar-gambarin untuk mempersiapkan permainan saya di episode yang kali ini. Siapa? Falda. Berdiri harap sini. Harap ke penonton. Senyum. Ganteng ya? Iya. Yeah. Ada yang kurang, tunggu sebentar ya. Ada yang kurang, tunggu sebentar. Kacamatanya. Mungkin coba ini lebih keren. Watch. Lihat ke depan. Lihat ke kamera. Very nice. Kakinya. Wow.
tangannya ke atas. Udah, siap ya, ikutin saya ya. Angkat, tutup, ya. Tiup, bagus, buang ke dalam. Sekali lagi. Angkat ke atas, tutup, tiup, masukin kantong. Nah, itu buat kamu. Perhatiin baik-baik. Terima kasih semuanya, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Valda. Oh, sorry, satu lagi. Oke. Okay. Terima kasih Valda, terima kasih. Selamat saya Rimpu Maestrai. Selamat malam. Valda, kamu di sana aja. Diadili bareng-bareng. Saya rasa kalian cocok berdua. Harus partneran. Beneran, kamu kalau nanti kemana-mana harus sama dia nih. Mukanya ekspresif banget. Atau kalau enggak nanti diambil sama Win loh. Beneran loh. Kamu kalau udah kerja kamu, siapa namanya Valda? Udah kerja? Saya pendidikan di MNC Talent Academy. Kamu mendingan beneran deh partneran. Dia mukanya ekspresif. Jadi kalau kamu lagi pertunjukan gitu, jadi orang senang liatnya gitu. Kok kamu yang aja? Luna ini yang dinilai bukan dia loh. Oh bukan ya? Bukan. Ini Rinku. Bukannya lucu soalnya. Valda, silakan kembali ke tempat ya, duduknya. Oke. Okay. Contoh orang-orangan sawah ya, oke. Okay. Rinku, saya melihat dari penonton aja, penonton sih menikmati permainan kamu ya. It's fun, permainan kuno itu sebenarnya permainan lama banget kan. Tapi penonton menyukai, paling kalau buat saya yang kurang adalah saya kurang suka endingnya. Karena buat saya harusnya ada efek kicker lagi sekali lagi gitu. Dan harusnya koinnya tadi semuanya dituang kemana lah supaya semuanya lihat. Paling itu aja. Mas Romi? Saya melihat bahasa tubuh Luna. Nggak menyentuh handphonenya, badannya maju ke depan. Tertawa, tersenyum. Dan penonton saya dengerin juga. Luar biasa segalanya dengan beberapa kata-kata bisa memberikan pertunjukan. Dan good choice untuk memilih penonton. Kalau saya sebagai Rinku, saya akan menghindari bapak ini. Pasti akan ditinggal BBM-an atau telepon-teleponan, ya. Jadi memilih yang ekspresif, jadi sudah betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, ya. Kira-kira tahu nggak siapa sejarah yang menciptakan Meister Dreams itu? Meister Dreams itu sendiri pertama kali ada di buku. Gitu. Oh bukan, nyiptain siapa? Gak ada yang tahu itu. It's an sebetulnya old yang menciptakan adalah T. Nelson Downs atau disebut sebagai Raja Koin. Informasi saja. Tapi luar biasa tepuk tangan untuk Rinku Viceroy. Rinku Viceroy. Tadi kamu main dengan siapa namanya? Siapa? Valda. Nah, namanya dia lupa. Valda. Siapa? Valda. Oh, Panda. Siapa? Oh, Valda. Oke. Okay. Kamu baru kenal, baru ketemu sekali? Iya. Kok bisa ketemu orang ajaib begitu? Tapi luar biasa tadi bantuannya untuk permainan kamu ya. Iya. Rinku. Sekarang saatnya saya meminta bagi Indonesia kalau mau kasih dukungan buat kamu gimana caranya nih? Ketik MR spasi RIN RYN kirim ke 6288. Kirim sebanyak-banyaknya kalau Anda mau minggu depan masih ada Rinku Viceroy di sini. Tepuk tangan yang meriah untuk Rinku Viceroy. Terima kasih Rinku. Dan pemirsa, ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk memberikan dukungan Anda bagi kandidat magician favorit Anda. Langsung ambil handphonenya sekarang juga, ketik MR spasi nama kandidat favoritnya, kirim ke 6288. Karena sesaat lagi kita akan menutup polling SMS dari Anda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan melihat satu kejutan lagi di panggung The Master Season 5. Tetap bersama kami.